atas nama pejabat Dinas Katolik Provinsi Jawa Barat menyampaikan selamat kepada ibu-ibu pengurus WK yang telah merintis berdirinya Taman Seminari Santo Vincentius di Stasi Gunung Putri. Kami berharap dengan berdirinya Taman Seminari di Gunung Putri ini merupakan tolak awal dari berdirinya Taman Seminari bagi Keuskupan Bogor secara keseluruhan. Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama, ibu-ibu WK di paroki-paroki lain dapat melanjutkan karya ini agar anak-anak kita yang belum terakomodir dalam wadah yang dibimbing oleh para guru yang memang punya latar belakang agama Katolik dapat membimbing mereka, mengajari mereka bermain, berdoa secara agama Katolik. Itu adalah harapan kami dari pemerintah, juga siap mendukung segala aktivitas program yang dilaksanakan oleh pengurus yang menangani Taman Seminari di Gunung Putri ini. Bentuk konkret kami adalah satu, pertama adalah kehadiran kami hari ini, kami memberi support kepada berdirinya Taman Seminari. Yang kedua, kami akan mendorong pengurus untuk mendaftarkan diri ke Direktorat Jenderal Bimas Katolik supaya nanti akan diverifikasi oleh pihak direktorat yang nantinya bisa mengeluarkan surat izin operasional bagi Taman Seminari ini. Dengan adanya izin operasional itu, diharapkan guru-guru dan anak didik di sini akan diperhatikan oleh direktorat sehingga pembinaan bagi guru maupun bagi siswa akan ditangani oleh Bimas Katolik. Kemudian selain SDM-nya, dari direktorat juga akan memperhatikan mendukung sarana dan prasarana yang ada dalam Taman Seminari ini. Saya sangat mendukung dan sepaham dengan apa yang disampaikan oleh Monsinyur karena visi kami di Bimas Katolik juga menganut hal yang sama, yaitu mendorong umat Katolik untuk menuju 100% Katolik dan 100% Indonesia. Oleh karena itu, sedini mungkin anak-anak kita harus diajari bagaimana cara berdoa yang benar, cara berinteraksi dengan sosial, kemudian pelajaran agamanya mereka mendalami dari kecil, sehingga mereka punya iman yang kuat, punya jiwa sosial yang tinggi terhadap lingkungan, tetapi tidak fanatik. Mereka menjadi orang Katolik yang baik dan benar, dan mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Dampak dari IT ini kita semua sudah tahu dan merasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu diharapkan dalam penyelenggaraan Taman Seminari ini, guru-guru bisa menyampaikan informasi, bisa mendidik anak-anak kita, bukan hanya mengajar, tapi mendidik anak-anak kita bahwa gadget atau apapun yang berhubungan dengan IT yang berkembang pesat sekali bisa dimanfaatkan untuk sesuatu hal yang baik, tapi tidak menyita seluruh waktu hidup kita. Di samping itu, gadget itu juga ada bahaya radiasi yang tinggi terhadap anak-anak. Jadi itu nanti guru-gurunya boleh memasukkan pesan-pesan itu dalam pembinaan anak-anak. Pendidikan dukungan pemerintah dalam hal ini, karena yang mendukung pendidikan itu, dunia pendidikan ada dua. Satu, pendidikan umum oleh Dikbud, yang pendidikan keagamaan ada ranah di kementerian kami, yaitu Kementerian Agama. Kalau untuk agama Katolik, yaitu di Direktorat Jenderal Bimas Katolik. Kami dari pusat
sampai daerah, kami sangat konsen untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan pendidikan di lembaga-lembaga keagamaan, baik yang di bawah Diknas maupun yang di bawah Kementerian Agama, khususnya Mimas Katolik. Jadi dari situ keterlibatan kami atau dukungan real kami, selain kurikulum, kami juga mendidik para SDM-nya, terutama para guru. Guru-guru agama itu baik guru yang ngajar di sekolah umum maupun sekolah Katolik, guru itu baik guru Kementerian Agama maupun guru Dikbud. Kami setiap tahun ada pembinaan bagi guru agama, apakah itu untuk profesionalnya maupun pedagoginya. Kami seluruh provinsi, khususnya di Jawa Barat, kami setiap tahun ada pertemuan baik untuk jenjang sekolah dasar maupun menengah. Kalau untuk pendidikan tinggi itu ranahnya pusat. Jadi kami selalu mengadakan pembinaan bagi guru-guru agama di seluruh Jawa Barat untuk mempersiapkan mereka pada saat regulasi mempergunakan kurikulum 2013 pada tahun 2019 besok, guru agama sudah siap untuk bersaing. Kami akan mengumpulkan mereka, dan itu sudah lakukan mulai tahun 2014 sampai sekarang. Dalam waktu dekat, pada tanggal 9 sampai 12, kami juga akan mengundang sekitar 48 guru untuk berkumpul di Cipanas untuk memperdalam apa itu kurikulum 2013.